Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Yahya AR. Oke guys, baiklah kali ini saya akan melanjutkan tentang pengenalan Windows 8.1, yaitu cara membuat shortcut. Seperti kita lihat di layar ini ada shortcut Word, Camtasia dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat shortcut dari Microsoft Excel. Langkah-langkahnya adalah kita klik di logo Windows ini, ya sudah tampil di sini. Kita klik warna bawah, kita cari icon dari Excel. Nah, ini, nah, sudah ada. Kita klik kanan, open file location. Ya, sudah masuk di open file location. Kita lihat Excel, kita klik kanan di Excel ini. Kita ambil send to desktop, create shortcut ya, untuk membuat shortcut. Ya, kita klik. Ya, kita lihat. Ya, shortcutnya sudah ada. Seperti inilah langkah-langkah untuk membuat shortcut di Windows 8.1. Karena di Windows 8.1 ini dia tidak ada menu start ya. Kalau kita klik di sini, nah dia ke sini, tidak tampil menu start seperti di Windows 7 atau Windows 10 ya. Disinilah cara membuat shortcut. Kegunaan dari shortcut ini adalah untuk mempercepat sistem kerja kita dalam pemanggilan dari suatu aplikasi. Coba kita jalankan ya. Ya, ini bisa. Jadi bisa kita langsung kita jalankan dari desktop ya, dari layar desktop. Ya, seperti inilah. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe, share dan loncengnya diklik untuk kemajuan dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.